Kita beralih ke informasi lainnya, di mana belasan pria yang disinyalir sebagai calo tiket kereta api diamankan petugas kepolisian Polsek Senen, Jakarta Pusat. Barang bukti berupa 90 lembar tiket kereta api dan uang tunai 7 juta rupiah disita petugas kepolisian. Beberapa pemuda yang disinyalir sebagai calo tiket ini diamankan petugas saat menanti calon pembelinya di kawasan Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Petugas pun menghukum langsung para calo dengan berjalan jongkok dari halaman parkir stasiun hingga luar di mana telah dijemput oleh kendaraan petugas. Para calo ini kemudian dibawa ke Mapolsek Senen, Jakarta Pusat untuk diperiksa dan dikenakan sanksi. Terus.